Hai, hari ini kita mengerucap pepaya ala orang Lombok. Pepaya muda. Sampai juga got lorong melewati lembah laut. Yang mana? Masih jauh. Ih, tuhan aku gak pernah naik sini. Oh my god. Masih lorong-lorong, hutan-hutan. Ini kok bergetar ini? Pasti di sini seram. Udah lah, oh ini. Oh my god. Ini kita akan ngerjak pepaya, kita akan petik ini pepaya orang. Tapi kita sudah minta ya, guys. Kita sudah minta dulu, guys. Yang mudah saja ya. Masih berhenti. Ih, bagus agak tua-tua sedikit. Satu-satunya nanti kalau keluar ini. Oke, bestie, udah selesai. Sekarang kita kembali. Kali kita mau bikin rujak naga. Rujak pepaya. Halo, bestie. Namanya pepaya, bestie. Kita mau tik-tik-tik kebun-kebun. Oke, ini dia pepayanya. Wih, lumayan besar ya. Dan ternyata mengkalu, mantap deh pokoknya ini enak. Oke, selanjutnya kita kupas-kupas sampai bersih. Kemudian setelah dikupas kita lanjutkan untuk mengirisnya. Dan di sini kita irisnya itu kayak tipis-tipis gitu. Kalau irisannya sih sesuai selera aja ya. Nih, oke. Selanjutnya kita akan bikin perbumbuan. Nah, ini bumbunya itu cabenya. Mantap deh, banyak. Pakai terasi, micin, garam, gula, dan juga pakai asam. Oke, setelah itu, setelah jadi, ya udah kita gabung dengan si cabai yang udah kita ulek tadi. Dan mari kita nikmati. Mantapnya inilah rujakan ala-ala Lombok ya. Rujakan pepaya ala-ala orang Lombok nih, gini deh. Tapi makannya di Papua. Mantap. Hot. Enak banget dimakan rame-rame bareng-bareng gini mulai dari anak kecil. Pokoknya mantul. Oke, bye.